khabar semua? Saya mempunyai satu reka bentuk overflow yang baru di mana saya ingin berkongsi dengan semua. Ini bukan idea asal saya, tetapi saya berpendapat bahawa ilmu sepatutnya dikongsikan. Jadi, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas intro ini. Pasangkan overflow di tangki anda dan pastikan inlet diletakkan di dasar tangki. Tutup kedua-dua injap berbola. Seterusnya, sedut udara keluar daripada hos udara dan pastikan air memenuhi seluruh overflow. Buka injap berbola untuk memulakan sedutan daripada overflow. Jika semua langkah dibuat dengan betul, sedutan air akan berlaku. Jika tidak, ulangi langkah yang sama sehingga sedutan air berlaku. Pam dipasangkan dan laraskan kadar aliran anda. Jika anda menggunakan pam yang boleh dilaraskan, laraskan kelajuan pam anda ataupun laraskan injap berbola untuk memadankan kadar alirannya. Apabila kadar aliran adalah sama, paras air di tangki anda akan menjadi seimbang. Hos udara ini digunakan untuk menghentikan sedutan air. Pastikan ia dipasangkan pada paras yang lebih tinggi daripada paras di konektor. Apabila paras air rendah daripada hos udara, udara akan mula sedut ke dalam overflow. Ini akan menyebabkan sedutan air berhenti di paras T-connector. Seperti yang diperlihatkan, sedutan air dah berhenti dan paras air di dalam tangki adalah sama dengan paras T-connector. Apabila pam air dijalankan, air akan mula mengisi tangki dan sedutan air akan bermula secara automatik. Sedutan sepenuhnya akan berlaku apabila air mula disedut ke dalam overflow melalui hos udara. Paras air dah berhenti naik. Ini bermaksud overflow sudah tercapai sedutan sepenuhnya dan kadar aliran adalah sama dengan pam air. Apabila najis ikan disedut ke dalam overflow, ia akan jatuh ke bawah overflow dengan perlahan. Mesh wire ini akan melarang sisa-sisa yang besar daripada memasuki ke dalam sump tank. Hanya air akan mengalir ke atas dan ke bahagian pipe yang kecil dan akhirnya ke bawah sump tank. Di sini, saya menggunakan pelet yang boleh tenggelam sebagai penggantian najis ikan. Najis disedut ke dalam inlet overflow apabila ia jatuh ke dasar tangki. Kamu boleh perhatikan bahawa najis sedang tenggelam ke dasar overflow dengan perlahan. Jika kamu dah perhatikan, terdapat banyak najis ikan di dasar overflow. Inilah masanya untuk mengeluarkannya daripada overflow. Pastikan pam ditutup terlebih dahulu sebelum anda membuka injap berbola ini. Best kan? Ada fungsi sebegini di overflow yang ditunjukkan. Ini boleh mengurangkan kadar pembersihan sump tank anda. Kamu juga boleh menggunakan outlet ini untuk membuat pertukaran air. Hanya perlu memasangkan satu hose adapter dan pertukaran air boleh dilakukan dengan senang.
Yang paling bagus adalah overflow ini masih akan berjalan secara automatik apabila pam dihidupkan balik. Saya akan membuat teardown supaya anda boleh melihat bagaimana overflow ini dibina. Sebab bahagian ini digunakan adalah supaya saya boleh membuat pembersihan di bahagian dalam overflow. Hole saw bersaiz 25mm digunakan untuk membesarkan lubang di dalam overflow supaya pipe 25mm dapat dimuat masukkan. Itu saja, teardown overflow yang mempunyai fungsi pengasingan sisa najis sudah selesai. Saya akan tunjukkan cara bagaimana saya membinanya semula.
Jangan lupa untuk memberi saya satu like jika video hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.